Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Afgan gandeng Rosa di ultahnya, fix jadian. Afgan Syah Reza atau lebih dikenal Afgan merayakan ulang tahun ke-32 tadi malam. Sejumlah sahabat dari kalangan selebriti hadir memeriahkan acara si pelantun sadis ini. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sosok Rosa. Janda satu anak ini terus digandeng Afgan di sesi foto. Tengok saja saat Afgan Syah Reza mengunggah sejumlah foto momen ulang tahunnya. Tangan Rosa terus menempel di genggamannya. Y2 Kabash. Millennium, 2000. Semua orang sudah dites di tempat ini, tulis Afgan Syah Reza di kolom caption, Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Afgan juga menegaskan acara itu berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam foto yang tampak di postingan Afgan Syah Reza, ia bersama Rosa kompak mengenakan setelan jeans. Pelantun tegar ini mengalungkan tangannya di lengan Afgan. Tak hanya satu foto, lainnya, mereka kompak bergandengan tangan saat berpose dengan teman-teman lainnya. Selain Rosa, hadir Bunga Citra Lestari, Aming, Nino Ran hingga Richard Kyle. Namun tentu saja hanya tangan Rosa yang digandeng Afgan. Lantas dengan momen mesra ini, apakah menjadi isyarat Afgan dan Rosa go public? Sayang, hingga saat ini keduanya belum memberikan kejelasan. Tapi satu yang pasti, warganet kompak mendoakan Rosa dan Afgan berakhir di pelaminan. Ya ampun, gumus banget yang kuplean bersama. Bisa ada lemnya, tulis @zahiriyahas. Ah cute, kawal sampai halau, timpal @rosa.tiktok. Slide 2 dan 3, tangannya Afgan sama Rosa. Oh God, semoga berjodoh. Amin, ucap @marito_tobi. Kabar jalinan cinta Rosa dan Afgan memang telah lama berhembus. Namun keduanya, kompak membantah dan hubungan itu sekadar pertemanan.